Jangan lupa dukung channel ya Kang Hari ya guys, subscribe. Apa ini jadi semua ini? Mune linjir. Mune terus ana. Jembele. Irunge blengku. Pedes ya. Ganteng. Ganteng. Biasa gitu. Eh ganteng ora sing tarik mintur sing nyawang lho. Elek dhewe ganteng tapi. Ini gini gue mana pak? Tidak bisa deh gile sekarang bisa sekarang bisa pasang bisa ya bu, kita ini. Besar mas ya. Oh ganteng. Siapa besaran? Ini jenisnya mintok. PWK. Karbu. Enak karbu PE ya, karbu PWK. Eko. Jawa. Yuk silang. Kok ngarep kaya ndas. Umur pinten iki sing nggone Pak Sites sekitar setahunan pun enten to ngene Pak Sites niku. Kuwi arek-arek ya setahun. Pun aman. Rum celak nggih griyane. Nggih. Nggih. Pun yang ini tadi harga 2.000, yang ini harga 1.800. Nggih, dadah. Apa dia tanya? Tapi ya cek. Apa tular kayak gitu? Ya. Ribuan mas komentar panjenengan terkait apa ternakan kambing di sini cocok nggih? Cocok, cocok mas. Sebenarnya panas, anget-anget. Nggih. Terus niku aku harganya pinten? Harganya bervariasi mas. Variasi nggih. Nggih, rodok munggah regane anu kambing. Jenisnya napa niku? PE. PE. Panaan mas. Oh nggih. Sing ingkang barat niku pinten? 2.000 saja. Wah, 2.000. Yang satu nih pun? 1.800. Usia pinten nih? Usia 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan mas. Cocok ya, lek mriki. Sarane jenengan kagem untuk pertanian, sarane peternakan nih. Budidaya kambing karena potensi di lahan kita kan banyak rambanan. Oh. Maksudnya pakan ini melimpah. Okay. Ya, sampean lebih baik
godhong ini mas. Ini pupuknya ya bisa dimanfaatkan untuk bahan organik. Oh, okay, okay. Bahan organik untuk kelompok tani. Nanti makmur mas. Oh. Potensi ini berarti apa? Pakane mboten fermentasi nggih sementara ini. Sementara iki yo pakane rambanan rumput. Ya wis. Urung-urung belum anu Mas. Urung ke arah fermentasi. Oh. Jane yo lek iso gawe fermentasi kan wayah tiga iki penak. Wayah tiga kan pakan rada angel. Jadi bisa memproduksi fermentasi pakan lebih bagus pertumbuhane sebenarnya membutuhne lahan lebar napa mboten mboten nggih nek peternak niku ningali kathah kedike ternak mas nek ternak paling minimal berapa ternak, kali berapa 10 ekor ke paling 8 kali 3 meter ngene ya wis cukup. Berarti tidak membutuhkan seperti pertanian ya. Kalau pertanian kan harus lebar harus besar. Harapannya napa untuk ini? Harapannya lagi. Ya. Harapannya warga sekitar lingkungan ini ya didorong untuk peternakan terus didorong mengelola lahan yang selama ini terbiar belum dikelola supaya ya bisa menambah perekonomian warga. Matur suwun Pak Aris. Arahnya kelompok tani. Matur suwun. Nggih, manfaatnya nggih. Sami-sami, Mas. Itulah tadi obrolan saya dengan Pak Aris dan ini tadi ada yang kemarin saya vlog itu terjual harga 1.800.000 dan tadi sebagai ada 2 juta ya. Seperti itu keuntungan yang diperoleh. Terima kasih, mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat. Tetap semangat, Yulin.